Hello, Earth. Welcome back with me and Pajero Delica, and we are here. Oke guys, jadi yang biasanya gue ceper-ceperin, kandas-kandasin, potong-potong ke bawah mobil, akhirnya gue berkesempatan juga ninggin Delica. Jadi ini Delica, basically gasnya tuh, shocknya tuh pendek banget, cuma segini. Dan dia kemarin udah lemah, gitu ya. Terus akhirnya kita ganti nih shocknya. Biar gue gak salah, bentar gue lihat dulu. Pakai shock breaker belakang Serena. Yang mana itu shocknya lebih panjang jauh dari si Delica. Makanya ini mobilnya bisa tinggi banget. Dan pernya juga kita kasih karet, lift kitnya. Jadi ini mobil bisa tinggi banget depan belakang gitu. Jadi yang belakang sekarang untuk jarak dari fender ke ban 7 jari. Dan yang depan kita lagi masih nyari shock breaker-nya, jadi belum dapat, tapi jaraknya itu udah 7 jari sempit. Wow. Gitu. Jadi yang depan masih kurang pendek dikit. Kalau kalian yang buat nanya berapa senti, ini jari gua segini. Nah, ini iPhone. Nih, seginilah. Ini 5 jari gua. Gitu. Jadi kalau kita lihat lagi sama iPhone. Jadi yang belakang itu 11 Pro Max segini. Sombong amat. Yang belakang segini. Dia ada beda dikit ya. Yang depan lebih turun. Jadi saya dapat sendal, guys. Halo. Sorry. Jadi mungkin nanti kita coba juga pakai iPhone 12. Cuman kebetulan belum ada yang pakai. Apa sih, nggak penting buat gua. Oke, jadi ini udah ditinggiin abis dan tadinya gua masih bisa lihat atap Delica pas lagi standar. Tuh gua masih rata sama gua lah. Ini jadi tinggi banget ya mobil. Terus ada roof rack lagi kan. Jadi tinggi banget mobilnya. Ini gua waktu itu si Alvin bawa ke basement hotel gitu. Itu tuh atas sudah kena, guys. Waktu belum ditinggiin. Kalau sekarang tambah gak berani deh, kita bawa ke basement udah tambah gak berani gitu. Jadi ini bannya juga udah tahu, dan ini gue mau challenge Alvin nanti, kita lihat aja. Oke, jadi ini Delicanya nanti kita, ini udah di lift baru beres kan, nanti kita naikin lagi, kita bongkar lagi buat kalian, karena ini secret project dan ngejar cuman 2 hari jadi udah beres semua. Nanti mungkin gue kalian ngasih tahu ke Alvin juga, karena Alvin belum tahu daleman si Delica ini diapain aja, jadi gue pengen ngasih tahu juga. Jadi mungkin jangan lupa kita punya 7 Instagram, link ada di sini. Jangan lupa juga subscribe guys, karena setiap pertambahan 10-10an kak itu kita ada goblok-goblokan deh buat kalian gitu. Jadi mungkin nanti ini gue mau naikin liftnya dulu, terus kita panggil Alvin kali nanti. Terus ya, gue kasih tunjuk ke kalian gimana caranya tinggiin mobil jadi sampai ada Delica sih. Oke, jadi tungguin ya. Nah, oke guys, jadi ini peleknya udah dilepas lagi karena tadi habis test ride. Jadi ini konstruksinya yang dirubah. Nah, sekalian nih ada yang punya mobil. Pin! Udah tinggi coy. Gue tinggiin abis. Gue gak main CPR. Ini kenapa jadi ibarat ketukar begini ya? Lu jadi divisi meninggi-ninggikan gitu sekarang atau gimana nih? Jadi kan lu udah nyontek Lexus tuh kemarin tuh, udah ngintip ya. Nah, sekarang gue
yang ninggiin. Jadi kan kayak challenge juga itu kan. Jadi lu nyeperin, gua ninggiin gitu. Oh gitu. Oke, okay, oke. Okay. Jadi kemarin mobil lu gua pertama shockbreaker nih. Shockbreaker. Sekut. Loh, sebenarnya bukan. Ini shockbreaker gua ganti punya Serena karena dia lebih panjang. Oh, tapi plug and play semua ini konstruksinya. Plug and play. Makanya yang depan nih gua belum ganti shocknya. Oh. Belum nemu nih gua persamaannya. Jadi ini ganti, terus kalau per sih kita kasih bantalan doang di bawah sini. Oh gitu. Kita kasih bantalan. Jadi kalau bantalan gini, kalau per diganti kan biasanya nggak ngerubah si spring rate kan. Nah ini spring rate nggak rubah, malah mobilnya jadi lebih empuk. Oh gitu. Nah, jadi kayak damper gitu damper, gunanya. Tapi dampernya bedanya kalau damper kan biasanya di sini. Dia kan cuman buat ngurangin spring rate kan. Kalau ini spring rate sama tapi lebih tinggi. Oh gitu. Gitu. Tapi ini setting-setting kayak gini. Ini tingginya gimana ini? Rata enggak? Rata kan secara dong. Kan kalau hitungan konstruksi kan andai kata belakang kita ganti baru. Belakang kita ganti baru. Depan masih belum, otomatis mestinya mobil kan agak. Nah, itu penyakitnya tuh. Nah, jadi itu tadi gua udah ukur, Vin. Kalau fender belakang pas segini. Iya. Yang depan tuh segini dikit kurang setengah jari. Nah, betul. Jadi solusinya apa nih? Nah, gua sih lagi cari persamaan shock. Berarti shock depannya juga diganti nih. Ganti. Tapi kalau nggak sampai nggak ada karet belakang, tinggal kita papas, kita potong. Oh, jadi turunin belakang. Potong. Ya. Nah, kalau ini kita mainannya di support atas, mainannya support atas. Tapi semua shock nih standar. Oke. Okay, gitu. Okay. Untungnya waktu lu ceper-ceper kan nggak pakai shock ini nih. Jadi shocknya masih bagus. Cuman kebetulan juga si support yang rusak kemarin yang bunyi-bunyi tuh. Oh, lutuk-lutuk belok ya. Jadi support atas kita ganti. Oke, oke, oke. Jadi ganti yang lebih tinggi. Pelajaran buat yang nonton juga mungkin kan ya. Kalau mau cari shock breaker persamaan belakangnya Serena ya. Serena. Berarti Delica sama Serena itu bisa kawin silang, guys. What? Jadi Mitsubishi Serena. Serena. Mitsubishi Serena. Oke. Okay. Buat kalian mungkin kalau pertimbangan Diki bikin begini karena gue rewel, gue ngomong gue gak mau lebih keras karena pada umumnya mobil-mobil kita lift kit itu pasti kerasnya haram banget guys, itu udah cuma lift kit parah doang. Banget, itu parah banget kan, makanya shock harus ganti, bisa kayak blutuk. Nah gue gak mau tuh, sampai akhirnya ya ini caranya, ganti punya Serena yang lebih tinggi, dikasih damper stopper bawah tuh, jadi kita gak main potong-potong apa-apa nih, gak dirubah-rubah nih konstruksinya, standarin, lepas. Standarin si tatakannya itu lepas, buang, kayak sekarang difference ya 1,5 sampai 2,5 senti kali ya. 2 sentian lah guys, ambil 2 senti gitu. Nah nanti mungkin si karetnya kita akan potong 2 senti per kalau nggak nemu shocknya ya, tapi nanti kita update lagi. Kita gini aja, sebelum gini ini mungkin udah oke nih. Lu bisa jamin kan oke semua nih, udah pasang kan. Coba pasang dulu. Kita kasih simulasi si Delica ini ketika turun dari lift, gimana? Ya, berarti gue cabut dulu ke belakang, lu atur lagi ya. Siap. Oke, okay, see you guys. Nanti mungkin Diki yang akan present hasil berikutnya. Oke? Okay? So gue nggak mau tahu. Udah oke nih ya? Ini pokoknya kelarin aja terus. Udah. Siap. Oke, okay, nanti gue pasang peleknya dulu. Bukan gue sih, karena takutnya lepas di jalan. Jadi tungguin ya. Oke guys, jadi udah beres nih, udah dipasangin lagi semua. Jangan lupa kalau habis pasang pelek tuh ditorsi. Torsinya mostly sih kalau mobil 12 kilo. Kalau gua nggak bego ya, perasaan gua segitu. Terus ini udah dipasangin semua, ditorsi semua, jadi aman. Torsinya juga harus ngilang ya. Jadi dari baut ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jadi jangan muter. Oke. Okay. Kencengin ya, semua udah tahu lah. Jadi ini bagian belakang setelah kita jackstand, naikin lift. Ini kan shocknya baru. Jadi turunnya pelan dia. Kayak gitu. Jadi ini masih tinggi banget nih. Kalau segini lebih gila lagi mobilnya. Kok mobilnya tambah tinggi ya? Aslinya nggak segini, yang tadi gue jelasin di awal, itu asli ride height-nya dia. Dan nggak ride height sih, semua tinggi semuanya dia tuh segitu tingginya. Jadi ini udah kelar semua, tinggal dipakai aja.
menurut gimana deh menurut kalian? Sambil duduk kali. Ini sambil gue mau coba enjat-enjat nih. Kalian bisa lihat, masih empuk banget mobilnya. Enak banget mobilnya sekarang. Lebih enak dari standarnya. Dan kaki gue sekarang udah menggantung. Oh gitu. No. Jadi, ini tinggi udah dapat, cuman kayaknya yang belakang kita mau turunin lagi 1,5 sentian. Karena kalau kita lihat, yang depan jadi rada gini mobilnya gitu. Kayak mobil drag zaman 90-an gitu loh, yang mepet gitu. Kalau ini kayak nggak bagus ya, kalau mobil off-road gitu setahu gue malah lebih tinggi depan ya buat nanjak. Gue nggak ngerti juga sih. Gue pelajarin dulu. Cuman yang gue lihat biasanya kalau nggak rata depannya, nggak mungkin belakangnya. Karena kalau gitu posisinya lebih nunduk kan, dia lebih gampang kena permukaan nggak rata gitu. Jadi ini kayaknya yang belakangnya aja yang kita turunin karena depannya tingginya udah sempurna banget. Oke. Jadi update Delica begini. Semua udah dipasangin, semua udah kenceng. Kita bawa keluar kali ya. Kalian lihat di luar. Oke. Oke guys, jadi yang perlu kalian lihat dulu, ini tanahnya miring ya, jadi lebih pendek. Tapi gue turun Delica sekarang loncat. Lucu sih, ini mobil jadi lucu banget. Dan gue lebih prefer mobilnya begini ya, daripada sebelumnya. Ini daripada pas standar tuh jauh banget. Dan menurut gue kalau Delica pas waktu itu kita coba dibikin stance ring 20 sama sekarang, kayak lebih cocok kayak gini ya, karena Delica atapnya kan tinggi. Mau diceperin segimanapun, kelihatannya tetap tinggi. Walaupun ke tanahnya udah rapet ya, cuma tetap. Jadi ini mobil yang udah pernah ngerasain gasruk-gasruk, pernah trotoar ribet banget, sampai akhirnya bisa ke gunung, gitu guys. Jadi menurut kalian gimana? Komen aja langsung di bawah. Jadi thank you for watching and be the best on earth. See you guys.